kita. Sampai tiba hari pertama untuk melakukan hal baru. Gugup selalu jadi teman. Teringat pesan dari ibu guru, selalu ada yang pertama kali dalam banyak hal. Guruku juara. Jari-jarimu masih saja menari pada papan di depan kelas. Terlihat ragu saat menatap kami masih berusaha mengerti. Dan engkau tersenyum lagi. Guruku juara. Tak ada terlihat lelah padanya. Hingga kami memahami barisan kata penuh makna. Hingga kami mendalami untaian soal-soal dalam gugusan tugas. Guruku juara. Dialah yang akan menjadikan kami juara. Tidak pernah usai rasanya rangkaian terima kasih dan deretan penghargaan kami sematkan untukmu. Guruku juara. Puisi ini kupersembahkan untukmu. Guru adalah orang yang membantu kita untuk meraih kesuksesan. Tanpa adanya guru, kita tidak akan bisa menjadi apa-apa. Menurutku, guru itu bisa menjadi orang tua kedua kita dan bisa menjadi teman kita. Karena apa? Guru itu bisa mendidik, mengajar, serta mengasah keterampilan kita. Dan sebagai teman, kita bisa curhat ke guru-guru kita misalnya kita ada masalah dan guru kita berusaha untuk mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Walaupun mereka mendapatkan julukan dari muridnya sebagai guru killer, tapi tujuan mereka tidak lain, tidak bukan untuk mendidik murid-muridnya dan menjadikan murid yang terbaik dengan harapan kelak akan menjadi orang yang sukses. Menurut saya, guru yang baik adalah guru yang bisa mengajar murid sampai pandai. Ia yang selalu memahami murid-muridnya, walaupun mereka dijelaskan tapi belum mengerti. Sang guru tetap sabar mengajar hingga pandai. Dengan kata lain, tidak membedakan antara murid satu dan murid lainnya. Guru harusnya ini dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai dasar, disertai pula dengan seperangkat latihan keterampilan keguruan. Dan pada kondisi itu pula ia belajar memersosialisasikan sikap keguruan yang diperlukannya. Seseorang dengan berpribadi khusus, yakni ramuan dari pengetahuan sikap dan keterampilan guru yang akan ditransformasikan kepada anak-anak didik atau siswanya. Tugas guru juga sebagai orang tua di sekolah, ia juga ditugaskan untuk menjaga murid-muridnya di sekolah. Ia akan mengajarkan murid-muridnya semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Dan guru juga adalah panutan dan tauladan seluruh muridnya. Peran guru itu sebagai guru yang bisa membangun karakter siswanya, orang tua kedua, dan sebagai teman. Menurutku, guru adalah motivator terbesar dalam mengajar dan membimbing. Ia adalah sosok yang paling mulia dan selalu bersabar dalam menghadapi kondisi dan situasi murid-muridnya. Thank you.
Thank you.